بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله شكر kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada pagi ini pagi Rabu 5 hari bulan 3 2014 bersamaan dengan 3 hari bulan 5 1435 kita telah dapat mulakan pengajian kita di masjid ini, iaitu sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi Al-Makki yang diberi nama Perisai bagi Sekalian Mukallaf, Perisai bagi Sekalian Mukallaf atau Simpulan Iman Atas Mazhab Salaf. Ini kitab. Kitab ini adalah merupakan kitab yang ketiga kuliah kita di masjid ini, tulisan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Alhamdulillah, kitab yang pertama ana telah syarahkan di masjid ini, kitab Penawar Bagi Hati. Kemudian kitab yang kedua, kitab Anak Kunci Syurga. Semuanya telah kita rakamkan, alhamdulillah. Dan tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok rakamannya dalam siri-siri yang telah disebutkan tadi. Adapun untuk mengenali pengarangnya, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili telah ana jelaskan secara panjang lebar dalam mukaddimah kepada syarah kitab Penawar Bagi Hati. Jadi ana rasa tak nak ulang lagilah sejarah Syekh ini rahimahullah. Tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman yang lepas. Secara ringkasnya bolehlah kita lihat di mana Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili ini, yang dilahirkan pada tahun 1910 di Indonesia. Kemudian Syekh Abdul Qadir rahimahullahu taala telah menulis kitab ini, kitab Perisai bagi Sekalian Mukallaf ini, tengok di akhir kitab tu. Alhamdulillah telah selesai daripada menghimpunkan syarah ini pada petang Selasa tanggal 23 Jumadil Ula tahun 1376. Itu antara kitab ini ditulis. Rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Itu pengenalan ringkas kita kepada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Tuan-tuan boleh tengok rakaman penuh dia dalam mukaddimah kepada kitab yang pertama dulu. Dan banyaklah karangan-karangan yang lain. Syekh Abdul Qadir telah meninggal dunia pada 18 Rabiul Akhir tahun 1385 bersama dengan 1965. Allahumma fi li jami'i mautal muslimin, Allahumma fi li syaikhina Abdul Qadir Mandili dan juga guru kami, iaitulah Tuan Guru Haji Abdul Rahman, murid kepada Syekh Abdul Qadir ini. Dalam cerita yang lepas, ana telah sebut bahawa Syekh Abdul Qadir ini seorang guru yang sangat rapat dengan muridnya, Allah yarham Tuan Guru kita Haji Abdul Rahman bin Sulaiman. Dan juga dia ini kawan kepada datuk saya, iaitulah Tuan Guru Syekh Muhammad Daud bin Sulaiman Al-Kelantani rahimahullahu taala, yang juga seorang guru di Masjid Al-Haram Al-Makki Makkah. Tengok dalam kitab ini, Syekh Abdul Qadir kata apa? Telah diletakkan di atasnya syarah ini, syarah Perisai bagi Sekalian Mukallaf ini disyarahkan kepada kitab Al-Aqidah As-Salafiyah yang ditulis oleh Syekh At-Tahawi. Siapa At-Tahawi ini?
tengok dalam muka surat awal itu, muka surat 2, terkenal dengan nama Matan At-Tahawiyah. Masyhur kitab ini. Matan At-Tahawiyah ini ditulis oleh Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah Al-Warraq At-Tahawi Al-Misri Al-Hanafi. Lahir pada tahun 321, meninggal pada tahun, maaf, lahir pada tahun 239 Hijrah, lahir pada 239, meninggal pada tahun 321. Nah, itu sejarah hidup penulis asal, dia panggil Matan At-Tahawi ini. Maknanya orang yang kurungnya keempat, 239, meninggal pada 321. Dan Imam At-Tahawi rahimahullah ini mula belajar ilmu fiqahnya dengan pak saudara dia, saudara ibunya, iaitulah Imam Al-Muzani. Siapa dia Muzani ini? Muzani ini seorang tokoh yang rapat dengan Imam Asy-Syafi'i. Ha, tengok ulama zaman dulu, dia mula belajar dengan pakcik dia Al-Muzani. Muzani ini murid yang rapat dengan Imam Asy-Syafi'i. Dia juga Abu Ibn Abi Izz ini kemudian pindah kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Sehingga dia menjadi ketua pengikut-pengikut Imam Abu Hanifah di Mesir. Dan At-Tahawi juga merupakan seorang ulama fiqah dan hadis yang diakui oleh para ulama ahli sunnah. Di antara kitab-kitab yang ditulisnya dalam bidang hadis, nama kitab Ma'ani Al-Athar, Risalah Bayan As-Sunnah, Syarah Mushkil Al-Athar, Mushkilul Hadisi Rasulullah, Ahkamul Quran, Al-Muhadir Was-Sijillat, dan lain-lainnya. Di antara yang sangat masyhurnya, kitab yang kecil saja, iaitulah kitab yang terkenal dengan nama Al-Aqidah At-Tahawiyah. Mana dia susun kitab ini, iaitulah sebuah kitab akidah mengikut aliran Salafus Salih. Kitab ini tersebar luas dalam kalangan umat Islam di seluruh negara Islam sampai ke hari ini. Telah disyarah dan diulaskan oleh beberapa orang ulama, di antaranya Ismail bin Ibrahim Asy-Syaibani, tahun 62, wafat 629. Hibatullah bin Ahmad Suja'uddin, 733, meninggal. Mahmud bin Ahmad Al-Qawnawi Dimashqi, mati 771. Sirajuddin Umar bin Ishaq, mati 773. Yang masyhurnya Al-Allamah Sadruddin Abul Hasan Ali bin Alauddin, yang dikenali dengan nama Ibnu Abil Izz Al-Hanafi Ad-Dimashqi, meninggal pada tahun 792. Kemudian ramai lagi lah. Yang kemudian-kemudian ini banyak sangat. Ramai sekali orang-orang yang telah mensyarahkan kitab ini. Di antara syarah kitab yang kita akan baca di sini, iaitulah syarah Ibnu Abdul Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dalam kitabnya Perisai bagi sekalian mukallaf, yang ada di tangan para jemaah sekalian ini. Ibnu Abil Izz rahimahullah ta'ala telah menulis kitab yang ringkas ini, syarah kepada kitab ini, dikenali dengan nama Syarah At-Tahawiyah ataupun ma'ruf dengan nama Syarah Ibnu Abil Izz. Itu ringkaslah mukaddimah pengenalan kepada kitab yang kita nak belajar ini, yang telah menjadi pelajaran ataupun pengajian kepada ramai ini. Dan anda tengok kitab sekalian mukallaf ni banyak sekali. Di Malaysia ini boleh katakan jarang masjid yang tidak dijadikan tag ataupun muqarrar. Jadi alhamdulillah, mimbabil isham ataupun musahamah sebagai saham kita dalam menyebarkan ilmu ini, maka saya mana memperlengkapkan kitab Syekh Abdul Qadir ini yang ketiga kita baca, dan insyaAllah kita akan sambung lagi dalam kitab-kitab yang lain insyaAllah. Di antara kitab dia Islam, Agama dan Kedaulatan, itu di antara pilihan kita dalam siri selepas daripada ini insyaAllah. Kata Syekh Abdul Qadir Anba Al-Mandili rahimahullahu ta'ala,
Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji tertentu bagi Allah. Memuji kami akan Dia, yakni akan Allah. Dan memohonlah oleh kami daripadanya, daripada Allah akan pertolongan dan keampunan. Jadi kita ini bahasa lama. Ana mungkin sekali-sekala kita akan baca dengan bacaan bahasa yang lebih barulah, sesuai dengan pendengar dan pembaca sekarang. Dan menuntut oleh kami daripada Allah Subhanahu Wa Taala akan terpelihara daripada segala kejahatan diri kami. Jadi kita minta Allah Taala jaga kita daripada kejahatan nafsu kita ni, dan daripada segala pekerjaan kami yang jahat, yang tak baik, supaya dijauhkan. Barang siapa yang menunjuki akan dia oleh Allah Taala, siapa-siapa Allah Taala beri hidayah, maka tiadalah yang boleh menyesatkan baginya. Orang yang Tuhan bagi hidayah, tak ada siapa boleh sesatkan. Dan siapa yang Allah sesatkan dia, maka tiada yang siapa yang boleh menunjuk. Tak usahlah, marilah pakar mana pun, profesor mana, ahli motivasi mana pun, dia tak akan ikut lagi. Tetapi kita sebagai pejuang yang mencari kebenaran ini, tak boleh putus asa. Mesti sampaikan maklumat, sampaikan ilmu ini kepada masyarakat. Kalau orang terima, fabiha wa ni'mat, alhamdulillah. Kalau orang tak terima, hidayah hanya kuasa di tangan Allah Azza wa Jalla. Tapi jangan putus harap, malah aku mengajar orang tak pakar-pakar buah kita. Alah, itu dipanggil mengaku kalah sebelum berjuang. Kitanya, kerja kitanya, perjuangan kitanya, menyampaikan yang benar, orang terima, itu kuasa di tangan Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi rahmat serta memberi rahmat oleh Allah serta membesarkan Allah ke atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua keluarganya dan para sahabatnya. Dan bahawasanya yang lebih benar perkataan itu ialah perkataan Allah, asdaqul hadis kitabullah. Dan lebih baik khairul hadi hadi Muhammadin, petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan sejahat-jahat pekerjaan dalam agama itu iaitulah yang direka-rekakan. Perkara ibadat yang tidak ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita reka sendiri. Reka sendiri, nak suruh kuat berzikir ni melompat sampai cabut air-air serban, itu rekaan. Yang ini direka-reka yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan tiap-tiap yang direka-reka pada agama itu bid'ah, rekaan yang tak baik. Wa kullu bid'atin dalalah, dan tiap-tiap bid'ah itu sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan semuanya sesat itu dalam neraka, wal iyaz billah. Ini hadis ini syekh kita terjemah. Biasanya hadis ni orang baca muqaddimah kepada pengajian, kita akan baca. Wa in asraqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin ila akhir. Amma ba'du. Adapun kemudian daripada itu, maka ketahui olehmu hai sekalian mukallaf, bahawasanya ilmu usuluddin, ilmu asas agama itu semulia-mulia ilmu. Kerana kemuliaan ilmu itu adalah dengan sebab mulia yang diketahui. Pelajar-pelajar kita kena ambil perhatian. Tanda kita nak tahu mulia tak mulia ilmu yang kita belajar itu apabila mulianya perkara yang kita nak belajar. Kitab kita ini nak belajar usuluddin, nak memahami, nak mengenali Allah Azza wa Jalla, maka ilmu yang kita belajar ini ilmu baik. Besarnya majlis itu dengan sebab apa? Sebab dalam majlis itu kita berbincang, kita berbicara tentang perkara-perkara yang berkait dengan Allah dengan Rasul, maka itu dipanggil ilmu majlis, ilmu yang dimuliakan, ilmu yang diberkati. Dan hajat sekalian hamba kepadanya, keperluan seorang manusia ini kepada ilmu usuluddin mengatasi ilmu yang lain, kerana ilmu ini ilmu dunia akhirat. Dan berkehendak mereka itu kepadanya lebih daripada kehendak mereka kepada makan dan minum. Sahih? Kita berajak pada makan dan minum. Baik. Kalau tak ada makan apa jadi? Lapar. Tak cukup makan apa jadi? Kurus. Tak cukup tak ada makan apa jadi? Boleh jadi mati. Mati ya. Tapi tak ada ilmu usuluddin, kita gemuk atas dunia, dalam kubur di azab, di akhirat ke neraka, wal iyazubillah, tak ada faedah dalam kehidupan ini.
Kerana bahawasanya tiada ada hidup bagi sekalian hati dan tiada kesenangan baginya bagi hati itu melainkan dengan mengenali Allah akan Tuhan yang menciptanya. Hati kita ni tak ada faedah hidup, tidak akan hidup kecuali apabila kita mengenali Allah, ma'rifatullah, kenal Allah azza wajalla dengan segala namanya. Kita nak kenal Allah ni macam mana nak kenal? Kalau kenal orang senang, tinggi ke rendah, hitam putih, tahu tu pak mak tu sekian-sekian sifat. Tapi nak kenal Allah macam mana? Kita kenal Allah hanya dengan mengenali nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang mulia dan segala perbuatan kejadian Allah Ta'ala ciptakan makhluk ini. Maka kita kenal Allah melalui nama, melalui sifat, melalui makhluk yang ada di depan kita ini. Makhluk yang ada di depan kita ini, kita tengok, tilik, teliti, itu dia panggil makhluk. Kita tengok, tak menasabah lah besarnya langit, luahnya bumi, tak ada Tuhan, tak logik. Ini dia panggil ilmu meneliti kepada makhluk. Dan jalan bagi salaf, siapa dia salaf ini? Sahabat, tabi'in dan atba'ut tabi'in. Lebih sejahtera, lebih selamat. Kerana barang yang ada padanya selamat daripada menentukan makna yang barangkali tiada menghendaki akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita naknya kepahaman kita ini, kita berpegang kepada kepahaman yang dibawa oleh Nabi, sahabat, tabi'in dan ulama-ulama pengikut mereka, atba'ut tabi'in. Dan mazhab mereka itu lebih baik kerana mereka itu sebaik-baik qurun. Sebaik-baik qurun. Dalam hadis Nabi kata, khairul quruni qarni, summa alladhina yalunhum, summa alladhina yalunhum. Nabi kata sebaik-baik qurun, qurun yang aku hidup. Zaman dia. Kemudian zaman selepasnya, zaman sahabat. Kemudian zaman selepasnya, zaman tabi'in. Itu dikira 300 yang terawal itu dipanggil khairul qurun. Sebagaimana dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita nak belajar ilmu, sebaik-baiknya kita balik semula kepada sumber yang ori, yang asli, iaitulah balik kepada tafsiran ulama-ulama yang maktabar dalam kurun yang ketiga itu, turun yang ketiga itu. Mula-mula sekali tengok Quran, kemudian Quran ini dihurai, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijelaskan oleh para sahabat, para tabi'in, ambil yang ini. Yang kemudian-kemudian ini menyokong yang awal itu. Tak boleh nak jadi yang kemudian jadi asas, tinggal yang awal itu, tidak. Itu terbalik nama dia. Dan adalah aqidah salafiyah, karangan bagi Imam Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad At-Tahawi ini, sebahagian setengah daripada sebaik-baik kitab pada ilmu, ilmu aqidah, ilmu usuluddin ini. Maka kerana demikian itu gemar hati hamba, maknanya sukalah saya menterjemahkannya ke bahasa Melayu dan membuat syarah baginya. Dan hamba, yakni hamba itu dia, Abdul Qadir ini, dan saya namakan akan terjemah dan syarah ini perisai bagi sekalian mukallaf. Makna dinding mukallaf daripada neraka, ini dia. Dan simpulan iman atas jalan salaf, dan saya tunjukkan dengan huruf sad. Ha, tengok, dia akan mula ni, nanti kita belajar nanti ada huruf sad kat depan tu. Sad maknanya pengarang, perkataan pengarang, yakni perkataan musannif, yakni At-Tahawi. Dan dengan huruf ta kepada terjemah bagi matan tersebut, dan huruf shin syarah yang saya akan kutip, yang saya akan pungutkan dia daripada kitab-kitab tafsir dan hadis dan kitab usuluddin. Jadi ada tiga peringkat. Tengok muka surat 5, mula-mula dia ada kat tepi itu sad. Sad tu maknanya matan kepada At-Tahawi ini. Kemudian ta, ta tu maknanya terjemahan dia. Kemudian shin, shin tu syarah, Syekh Abdul Qadir syarah. Kalau anda tulis kitab ni nanti, insyaAllah ta'ala tuan-tuan doakan, kita ta'liq pula di bawah tu, kita akan tulis pula mungkin mim, maknanya Abu Anas Madani, ta'liq kepada kitab ini. InsyaAllah kita akan satu hari dengan pertolongan Allah SWT, anda akan tulis semula kitab ini, kita ta'liq bawah tempat-tempat yang perlu dihurai dan dijelaskan lagi, mengikut sesuai dengan masa kita sekarang. Mungkin Syekh Abdul Qadir tulis pada waktu itu 60 tahun, tahun 60-an dulu, zaman tu orang faham dengan uslub ini. Tapi zaman kita ni ramai orang pergi ke masjid, bukan bawa kitab, bawa telinga. Tak. Telinga berdengar orang mengajar, mata duk tengok benda lain.
hati entah ke mana, maka kita cuba kaitkan dengan isu-isu semasa yang sesuai dengannya, insya-Allah. Dan adalah ayat Quran yang di dalam syarah ini, tengok, ayat Quran dalam syarah ini tiada hamba terjemah akan dia. Bahkan saya nakal akan tafsirnya saja. Tengok nombor satu di bawah. Qauluhu, tiada hamba terjemahkan dia kerana haram terjemahkan Al-Quran. Intaha. Cerita ni panjanglah. Al-Quranul Karim kalamullah. Kalam Allah Ta'ala. Kalau kita kata nak terjemah kalam Allah, sangat sukar kerana kita tidak memahami kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila Allah Ta'ala berkata-kata, kita boleh tahu ke dia, maksud dia yang sebenar. Maka ulama mengatakan nak terjemah Al-Quran tak boleh, kita terjemah makna Al-Quran. Terjemah ma'anil Quran. Syekh kata apa ini? Saya terjemah akan hamba nakal akan tafsirnya saja. Mana terjemahan kita ini maksudnya terjemah makna Al-Quran, bukan nak terjemah Quran itu sendiri. Sebab Quran kalamullah. Kalamullah al-munazzal. Ya Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu wahyu. Tak mungkin kita terjemahkan dia. Tetapi macam mana kita nak faham ini, maka kita terjemahkan maknanya. Jadi dia panggil terjemah ma'anil Quran. Yang kita ada terjemah itu terjemah makna Quran. Terjemah dengan bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Inggeris, bahasa apa ni Jepun, semua terjemahan itu semua terjemahan makna Quran. Dia panggil terjemah makna Al-Quran. Ada orang tanya dia, kenapa ustaz? Abi yang kita baca terjemahan ni apa? Kenapa Syekh Abdul Qadir kata haram terjemah Quran? Maksudnya tak boleh nak terjemah kalam Allah. Yang kita bolehnya terjemah makna kalam Allah. Terjemah tafsir Al-Quran itu boleh. Jelaslah maksud kita di sini. Syekh menyebut tak haram terjemah Quran kerana Quran itu tak boleh nak terjemah. Yang kita terjemahnya makna Al-Quran. Sebab itu pelbagai-bagai terjemahan. Tengok terjemahan yang ada tempat kita ni. Pimpinan Ar-Rahman berbeza juga dengan Al-Furqan. Berbeza pula dengan terjemahan yang lain kerana kita hanya memahami apa yang kita faham. Menterjemahkan makna yang kita faham. Nah, itu sebab tak boleh terjemah Quran, maksud dia di situ. Pembaca yang mulia, barang yang ada pada syarah dan terjemah ini daripada yang benar, maknanya apa-apa yang benar yang kita jumpa dalam kitab ini, maka ia daripada Allah Azza wa Jalla. Dan mana-mana yang ada pada keduanya, syarah dan matan ini daripada kesalahan, maka itu daripada diri hamba sendiri. Terjadi ia, kesalahan itu terjadi kerana singkat pengetahuan saya. Allah, ini dia panggil tawadhu. Maka besar harapan saya daripada pembaca yang terhormat, menunjuki ia akan hamba kepada kesalahan itu, supaya saya kembali daripadanya kepada yang betul, dan supaya saya baiki akan dia pada tabak yang lain, insyaAllah. Jadi, itu kata Syekh Al-Mandili. Kata Abu Anas juga, afallahu anhu, saya juga kata kepada para pendengar dan penonton, mana-mana yang baik itu daripada Allah, yang salah itu kelemahan diri saya, perbetulkanlah, nyatakan yang salah itu di mana, kita akan perjelaskan balik apa yang salah itu. Dan kita tarik balik yang salah, insyaAllah. Dan hamba angkatkan akan perisai ini ke hadapan sekalian saudara yang mukallaf, yang laki-laki dan perempuan, sebagai hadiah yang sederhana daripada saya bagi mereka. Mudah-mudahan menjadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan karangan hamba ini ikhlas kerana wajahnya yang maha mulia, dan memberi manfaat ia bagi hamba dan bagi sekalian saudara-saudara yang muslimin. Innahu ala kulli syai'in qadir. Pengarang Abdul Qadir Abdul Al-Muttalib Al-Indonesia Al-Mandili, Khuwaidim Talabatul Ilmi Syarif Bil Harami Al-Makki. Itu kata-kata Syekh pengarang kepada kitab ini. Kita masuk kepada kitab. Mula kepada syarah. Syekh kita rahimahullah ta'ala, dia terus ambil kepada syarah dia. Ana tambahlah sikit di sini untuk memperlengkapkan matan At-Tahawi. Sebelum daripada naqul itu, ada lagi kata-kata Syekh Al-At-Tahawi di hadapannya. Berkata Imam At-Tahawi rahimahullah, "Hadza zikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala mazhabi fuqaha'il millati Abi Hanifah An-Nu'man bin Thabit Al-Kufi wa Abi Yusuf bin Ibrahim Al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani
ridwanullahi ta'ala alihim ajma'in, wa ma ya'taqiduna min usulid-din, wa yadinuna bihi rabbal alamin. Perbincangan ini mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah menurut ulama fiqh Abu Hanifah, Abu Yusuf, Muhammad ibn Hasan Al-Syaibani, dan pegangan mereka tentang usuluddin serta keimanan mereka terhadap Allah Tuhan semesta alam. Jadi oleh kerana Imam At-Tahawi ini dia mazhab Hanafi, maka dia memperkuatkan bahawa ini adalah pegangan imam-imam Ahlussunnah di dalam bab akidah. Kalau kita tanya, tak ada ke dalam mazhab Syafi'i ini matan ini? Samalah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahumullahu taala, keempat-empatnya imam Ahlussunnah, dari sudut akidahnya tidak ada perbezaan. Kalau ada mungkin juz'iyah kecil dalam perkara-perkara far'iyat, mungkin akan disebut dalam perbincangan nanti. Tapi yang ketara sedikitnya perbezaan imam-imam ini di mana? Di dalam furu' fiqhi, dalam cabang-cabang fiqh. Macam contohnya, Imam Syafi'i batal wuduk sentuh orang perempuan yang bukan mahram. Tiga imam ni tak batal. Itu jelas. Imam Syafi'i kata, baca bismillah, jahar, kuat. Mari Imam Ahmad pula seluk perlahan. Itu perkara-perkara dipanggil far'iyat di dalam masalah-masalah furu' fiqhi. Tapi dalam masalah akidah, sama. Tidak ada perbezaan. Yang kata, ini mazhab Hanafi, baca sinilah. Jangan duk fikir macam tu. Imam-imam yang empat ini, imam Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kitab kita ni mewakili perkara ini. Kalau kita nak tengok apa ni fiqh ataupun mazhab Imam Syafi'i dalam perkara akidah, memang ada. Alhamdulillah. Sekarang ini telah dikumpul kata-kata pandangan Imam Syafi'i dalam kitab dia Al-Um. Kitab Imam Syafi'i ini nama dia Al-Um. Ingat Allah irham tuan guru kita ni pernah dulu. Dia bawa kitab Um sini. Sepak khatam ke tidak? Ada dia baca. Dan dalam kitab Imam Syafi'i nama dia Ar-Risalah. Jadi ulama-ulama kumpul pandangan Imam Syafi'i ini, kemudian dikeluarkan sebuah buku, tajuk dia Aqidah Imam Syafi'i. Berdasarkan kepada pendapat-pendapat dia dalam kitab-kitab dia sendiri. Ada. Alhamdulillah di zaman kita ini sudah ada. Nanti satu masa kita akan baca lagi Aqidah Imam Syafi'i. Kita tengok imam-imam yang empat ini tidak ada perbezaan dalam perkara ini. Tengok dalam kitab kita muka surat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Sad. Sad itu matan kepada At-Tahawi. Naqulu fi tauhidillah. Tengok baris itu. Mu'taqidina bi tawfiqillah. Innallaha wahidun la syarikalah. Terjemahannya berkata kami, siapa dia kami itu? Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Pada mengesakan Allah, tauhidkan Allah, pada ketika mengiktikadkan dengan petunjuk Allah Azza wa Jalla, innallaha wahidun la syarikalah. Bahawasanya Allah Ta'ala itu tunggal, tiada yang sekutu baginya. Allah Ta'ala itu tunggal, yang esa, tidak ada sekutu baginya. Itu matan, itu terjemahannya. Kemudian mari syin itu, iaitulah syarah kepada matan itu. Ini syarah inilah yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullahu taala berdasarkan kepada kitab-kitab rujukan yang telah disebut tadi. Ketahui olehmu bahawasanya tauhid, apa dia tauhid? Artinya mengiktikadkan, mempercayai, berpegang dengan hati kita ketunggalan, keesaan Allah Ta'ala itu permulaan dakwah sekalian Rasul dan Nabi-Nabi alaihimussalatu wassalam. Semua Nabi-Nabi, mula daripada Nabi Adam alaihissalam sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya menyeru kepada apa? Menyeru kepada tauhid. Semuanya seru pada tauhid. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumih. Faqala ya qaumi i'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Surah Al-A'raf ayat 58. Artinya demi Allah,
Sesungguhnya telah kami utus akan Nabi Nuh alaihissalam kepada umatnya. Maka bersabda ia. Nabi Nuh kata apa? Ya kaum, wahai kaumku, u'budullah, sembahlah kamu. Beribadatlah kamu akan Allah Ta'ala. Malakum min ilahin ghairuh, ketunggalannya, kerana tiada bagi kamu Tuhan yang disembah yang dengan sebenar selain daripada Allah. Itu dakwah Nabi Nuh. Panggil kaum dia sembah Allah. Dan firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Anbiya ayat 25. Artinya, dan tiada kami utus dahulu daripada engkau ya Muhammad nabi-nabi dulu padamu, 124,000 diceritakan. Rasul 313 orang. Apa jadi? Kami utuskan dahulu daripada engkau akan seorang rasul, melainkan kami beritahu kepadanya bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan aku. Fa'budun, maka sembahlah kamu akan aku. Itu dakwah-dakwah semuanya u'budullah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Tengok nombor 3 di bawah. Hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan, ashabul kutubus sittah. Terjemahan dia, hadis ini telah diriwayatkan, dikeluarkan oleh 6 kitab hadis. Bukhari ada, Muslim ada, Tirmizi, Abu Daud, Ibnu Majah, Nasa'i, dengan dan ia hadis mutawatir. Ini hadis ini. Artinya, diperintahkan akan daku untuk memerangi manusia sehingga manusia menyaksikan mereka itu bahawa la ilaha illallah, bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan wa anni rasulullah, dan menyaksikan bahawa aku ini utusan Allah, pesuruh Allah. Hadis ini jelas yang sahih. Dan ketahui olehmu bahawasanya tauhid itu terbagi dia atas 3 bahagi. Ini pembahagian ini berdasarkan kepada istiqra, kepada penelitian para ulama, kepada Al-Quranul Karim, kepada hadis-hadis Nabi. Maka mereka nampak tauhid itu ada 3 kategori. 3 kategori. Nah, untuk mudah kita faham. Kalau kata Nabi tak bagi pun, memang Nabi tak sebut aqsamut tauhid salah satun. Tauhid itu terbagi pada 3, tak sebut. Cuma dhimnan, daripada Al-Quran, daripada hadis, maka dikumpulkan, diistiqra'kan, istimbak dia keluar seperti yang ada depan kita ini. Yang pertama dia panggil tauhid ar-rububiyah. Tauhid ar-rububiyah, iaitu mengesakan Allah Ta'ala dengan segala perbuatannya. Semua perbuatan ini yang menciptakan makhluk, langit, bumi, bulan, bintang, bukit, bukau, apa ni, sungai, laut, semuanya Allah Ta'ala. Dia panggil hak pencipta, hak mentadbir bumi ini, Rab, iaitulah Allah Azza wa Jalla. Kedua, tauhid al-uluhiyah. Apa dia uluhiyah? Artinya mengesakan Allah Ta'ala dengan segala perbuatan hamba. Semua perbuatan kita, solat kita, tak boleh kita salat kecuali untuk Allah, tak boleh kita sembah kecuali Allah, tak boleh kita minta pertolongan kecuali dengan Allah, tak boleh kita tawakal kecuali kepada Allah. Itu dia panggil tauhid uluhiyah, maknanya ketuhanan Allah Subhanahu wa taala itu hak Tuhan saja duduk situ. Ketiga, dia panggil tauhid al-asma was sifat. Tauhid asma was sifat, apa makna asma? Nama-nama Allah Taala dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Itu mari daripada 3 perkara ini. Artinya, kesimpulan daripada 3 jenis ini, rububiyah, uluhiyah dan asma' wa sifatillah, mengisbatkan penuh yakin tentang kewujudan Allah, kesempurnaannya, keagungannya, kebesarannya dan kekuasaannya, serta maha suci Allah Ta'ala daripada segala bentuk syirik ataupun sekutu dengannya. Nah, ini disebut oleh syekh kita, pembahagian ini
telah diistiqra'kan daripada istimbakkan daripada Al-Quran Karim. Jadi kalau adalah syubhat-syubhat yang ditimbulkan, tak boleh belajar tiga ni, kenapa kita tak boleh belajar? Sedangkan kalau kita belajar tiga ni, semuanya duduk di mana? Duduk di surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim itu sifat Allah Ta'ala. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Itu rububiyah. Tuhan yang mencipta alam. Kemudian Ar-Rahmanirrahim, itu dia panggil asma' wa sifat. Kemudian Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu dia panggil uluhiyah. Hanya kepada-Mu kami sembah, hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Jadi ini daripada Quran hadis. Jadi kalau kita nak kata tak boleh belajar sebab tidak ada nabi kita tersebut, kita boleh tanya juga yang kita belajar daripada kecil sampai hari ini, kita belajar sifat 20. Ada dalam hadis Nabi bagi sifat 20? Tak ada. Itu semua metod cara pengajian istimbak oleh ulama-ulama, bagaimana nak memahami? Bagaimana nak memahami, nak mengenali Allah Azza wa Jalla. Jadi ini cara masing-masing. Maka cara ulama-ulama yang disebut dengan nama salaf ini, iaitulah cara macam ni. Bagi ulama Ahlul Kalam pula, dia sebut dengan nama sifat 20 ataupun sifat 13 dan sebagainya, telah kita belajar semuanya. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam Tauhid Ar-Rububiyah dalam perbincangan yang akan datang insyaAllah. Subhanakallahu wa hamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.